ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, sekarang gue ada di Temtek Bogor. Gue pingin gerbek toko ini, apa aja sih layanan yang diberikan untuk Anda, untuk teman-teman sekalian nih. Selain velg, apalagi nih? Ayo kita lihat ke dalam, oke? Check it out. Selain velg baru, di toko HSR Temtek ini juga menyediakan velg-velg second nih. Banyak pilihan untuk teman-teman sekalian. Bisa dilihat banyak banget. Nah, jadi di sini juga menyediakan nih velg-velg second selain yang baru-baru. Yang baru-barunya ganteng-ganteng, yang sekarang juga ganteng-ganteng. Yuk, buruan. Nah, ini ada HSR Diamond nih. Ini PCD 4 nih. 4114 400 nih PCD-nya. Lebarnya lebar 7. Nah, yang ini ada HSR namanya sama Diamond juga. Ini ring 17 nih. 17 lebarnya 7,5, ya kan? Beda warna nih. Oh, kayaknya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 8 nih ya. Sabar, saya lihat dulu ya. Mana namanya juga magang ini, mohon maaf. Oh iya, 8 bener, 8. Soalnya begitu banyak ya velg HSR yang harus gue apalin, ya nggak mungkin dong ya, ada contekan dikit nggak apa-apa lah ya. Tuh banyak. Yang ini ada Ray S1, Ray. Tau nggak bang velg apanya tuh? Ray S1 ini, wih ada tulisannya Drift. Berarti siapa? Wih ini punyanya Bang Akbar ya? Bang Akbar Rais nih. Kolaborasi. Kolaborasi ya. Nih ada ring 17 juga. Lebar 7,5, 8x100 PCD ya nih. Banyak pilihan-pilihan untuk teman-teman sekalian. Nah, kalau yang itu tadi Diamond. Yang ini beda nih, HSR-nya. Yang ini Siak nih. Wah, nama-namanya itu unik-unik ya. Siak ini dari Kabupaten di Riau kayaknya nih. Yang gue tahu, ya kan? Nih, velgnya. Tuh. Satu tangan gue sanggup angkat-angkat, ya kan? Enggak dong, insya Allah jangan dong, ya kan? Velgnya masih baru, ngeri-ngeri sedap juga gue nih. Ring 17, lebarnya 7,5 nih, mau velgnya nih ya. Wah, ini ada ininya nih, ntar gue pasangin lagi dah. Yuk, lihat yang lain yuk. Nah, sekarang belakang gue nih ada ASR Indy dengan ring 15. Sabar, gue lihat dulu nih sama. Set. Gua ambil contekannya aja kali ya. Ini ring 15, lebarnya 6,5, ET-nya ini di 42 nih, warnanya merah, cakep. Mungkin untuk teman-teman semua melihat mobil ini di fitting, kemarin ada di fitting itu di mobil Kalia apa lagi ya? Ayla. Ayla, benar, Ayla. Lihat aja di channelnya, mungkin ada di atas ini. Nih, fittingnya kemarin ada tuh. Sama ini Sensei, HSR Sensei. Lebarnya ini 7, ring 15, double PCD juga, 400 414 nih PCD-nya. Habis itu banyak nih. Ini ada HSR Hinoshima dengan PCD set. PCD-nya berapa nih ya? Oh. Iya, benar. 400 414. ET-nya ini 40. ET-nya 40 nih. Waduh, banyak nih. Nah, di sini gue lihat ada HSR Forget. Nah, Forge ya? Oh iya, Forge nyebutnya ya. Forget gue bahasa Indonesia aja gue baca ya kan. Ini Forge. Wih, ini celongnya pas dengan ada dibalutin stripping nih. Namanya ini HSR Tubo Ali. Tobo Ali, Tubo lagi, Tobo Ali ya kan, Tobo Ali. 6 kali PCD-nya ini di ring 18, lebarnya 9,5. Nih, lebarnya 9,5. PCD-nya ini di 6 kali 139 140 lah ini. Wow. 139 benar, sorry. Ya kan? Namanya manusia penuh kekhilafan ya kan, jadi mohon maaf aja nih. Banyak, ini juga, wah ini ban-bannya gede ya, ringnya gede nih. Banyak lah, jadi HSR ini menyediakan banyak untuk city car, SUV, MPV, off-roader, banyak semua velg-velgnya yang baru-baru.
luar biasa banyak. Jadi teman-teman sekalian, ya nggak usah pusing-pusing, datang fitting. Sampai fitting itu sampai yang ketemu udah bener serak nih untuk teman-teman sekalian. Sampai cocok baru, ya kan? Pokoknya dilayanin dengan sepenuh hati, ya kan? Ada pelang terang. Apaan ya? Waduh, nih. Di balik ini semua ada yang warna hijau sendiri nih. Warna hijau sendiri. Ini HSR namanya Set. Sembunsu. Sembunsu. Benar enggak? Benar-benar. Gue malas ngeletekin, takutnya marah nanti yang masang ya. Ini lebar dari series Boroko nih. Seriesnya Boroko punya, ya kan? 8x100, 114 nih. Double PCD juga sama di lubang 4. Double PCD. Banyak pilih-pilihannya nih teman-teman sekalian. Hah? Apaan? Mana? Ini dipakai obri ya? Beda warna. Oh, beda warna. Ya, obri warna biru ya. Wede, banyak nih. Waduh, kalau gua kelilingin satu-satu lama, ya kan? Mungkin kita cari lagi nih, apa aja yang ada di toko? Kiss puring, balancing, nitrogen, yuk kita lihat. Oke, sip. Sekarang gua ada di tempat spuring. Nah, ini mobil Jazz yang ada SI lagi di spuring nih, bang. Lagi spuring, bang ya? Waduh, banyak larinya. Mayan ya. Jadi di sini juga teman-teman ada dua nih, bukan hanya satu sob. Ada dua spuring. Jadi kalau rame nggak lama-lama nunggunya. Kalau kosong masuk. Kalau nunggu nggak lama ya kan. Ada dua. Ini ada Etios nih, lagi mau di spuring juga gantian. Sabar ya kan. Tuh, alatnya udah canggih. Banyak tuh. Tinggal di setel-setel doang. Lihat mana yang minus, mana yang plus. Ketahuan semua bang ya. Benar. Kalau gue nggak ngerti settingnya, nanti salah-salah jadi nggak benar lagi settingannya. Nih, bang, caster itu apaan? Ini bang. Kalau caster itu maju mundurnya roda. Maju mundurnya roda. Berarti gini bang ya, kayak ini mobil bannya itu tepat apa enggak nih? Iya. Ini mobil? Sama dong. Ada yang mungkin kemajuan, mungkin ada yang mepet fender ke depan, ya, ke belakang. Oh gitu tuh. Nah, kalau untuk chamber itu yang kalau gue tahu yang kemiringan bang ya? Iya, makan luar dalamnya. Ini kalau yang ini yang benar berarti rata semua nih? Kalau mobil itu nggak harus rata sih. Oh, nggak harus rata? Yang penting datanya itu masuk kiri kanannya balance. Gitu. Balance ya. Kalau data segini sih overall udah oke semua sih. Udah oke semua ya. Nah, apalagi juga dites kan di sini. Sebelum dikasih ke customer kita tes dulu bang ya? Iya betul. Nah, itu dia. Kurang apa lagi coba? Mungkin di sana ada balancing. Ayo lihat alatnya. Tapi nggak ada yang ini nih, nggak ada yang lagi balance. Nih alat balancing teman-teman. Ini alat balancing bang ya? Iya balancing tuh pak. Nih alat balancing teman-teman sekalian. Kalau gini-gini apa sih bang? Ini pemberatnya kayak besi. Oh besi? Iya. Oh jadi kalau misalkan dia kalau gue nih, misalkan mobil gue lari 100, goyang tuh geter. Ya, itu bisa. Balancing. Masuknya ke balancing. Ya, dari 80 ke 100 itu balancing. Balancing 80 ke 100 itu balancing ya? Ya geter. Jadi tinggal di setting mana yang ya. Mana yang agak pek apa? Beratnya beda sebelah nah, gitu ya? Iya kan ini ada yang 5 mili, 5 apa? 5 cm ya, apa 10 miligram lah. Ntar kita di sini ada muncul dia di sensornya. Oh. Ada yang 30, ada yang 35. Iya. Nah, pengetahuan juga nih buat gua nih. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau mobilnya kecepatan di 60, 80, apa 100 ada getar dengan gejalanya itu getar-getar, boleh dicek tuh, siapa tahu itu balancing bang ya. Iya, racing. Nah, kalau yang ini alat untuk? Ini bongkar pasang. Oh, bongkar pasang ban. Jadi nggak takut lecet velg-velg iya. Teman sekalian. Apalagi teman-teman beli velg baru, takut velgnya lecet. Ya, ini nih alatnya canggih ya bang ya? Udah adjustable semua tuh? Robot. Hidrolik. Ya. Robot semua udah hidrolik. Pakai angin semua ini ya? Pakai angin semua. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi lah ganti velg itu. Di ASR juga kita memberikan layanan yang terbaik bang ya? Iya, Pak. Banyak ya. Apalagi sih yang ada di sini? Paling ini mesin spuring. Mesin spuring? Nitrogen. Oh, nitrogen. Alat nitrogen juga canggih-canggih, Bang ya. Iya, buat isi angin. Kita udah gua lihat itu ada kulkas minuman gratis berarti itu untuk customer ya? Iya, buat customer. Waduh. Haus yang bolong ini. Gua emang sih enggak puas. Udah lewat masanya puasa lebaran udah lewat pula ya kan. Tapi haus gua ambil enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nah, itu ada aqua gratis juga nih. Jadi teman-teman nunggu di sini, nunggu mobil di spuring, fitting velg, dibalancing, ngisi nitrogen,
minum gratis, ambil aja udah, nggak apa-apa, ya kan? Nah, sekarang ini ngap, kita kedatangan Expander, baru ganti velg nih di Temtek Bogor, ya kan? Dengan HSR Diamond ring 17 nih, dari standarnya itu 16 dia naik ke 17 1 inci, dibalutin dengan ban Acelera PHIR dengan dua berapa nih? 215/55 ring 17 ya kan. Fitment-nya pas dengan lebar 7,5, ET-nya 40 nih mobil. PCD-nya 5114. Double PCD nih. Bang, ini PCD-nya 5114 sama 5 apa lagi? 500. Makanya kalau teman-teman lihat ada 8 lubang karena double PCD, bisa dipakai dua tipe PCD. 10 lubang kalau 5 ya, kalau 8 4 ya. Benar, salah di gua dong. Mohon maaf aja nih kalau salah ya kan, namanya juga magang. Wah, pokoknya ganteng parah nih mobil. Baru ganti nih, makanya agak sedikit kotor karena mobilnya pakai harian. Datang KSR ke Temtek Bogor langsung diganti. Pokoknya cakep. Nah, untuk teman-teman semua, silakan datengin toko-toko SR terdekat di kota Anda untuk ganti velg Anda sekalian. Nah, guys, tadi ada Expander yang hari ini baru ganti velg. Nah, sekarang nih ada tadi gue lihat mobil Jazz lagi di Spuring. Gue tertarik nih, ingin nge-review mobilnya sama ownernya nih. Ada GD, Jazz GD3, kita panggil aja nih ownernya. Om, ayo Om. Siap. Widi. Sultan Om, siapa Om? Una. Om Una nih, Om Una. Ownernya GD3. Nah, gue mau nanya nih Om. Siap. Mobil ini GD berapa nih Om, Jess? GD3. GD3, ya, tahun? Tahun 2007 akhir. 2007 akhir. Gue lihat-lihat velgnya ganteng. 2008. Oh, 2008. Berarti itu pemakaian... ujung tahun ya? Ujung tahun ya. Karena dia 2008 udah berubah, 2009 udah berubah bentuk belum sih? 2008 udah ada RS. RS ya? Nah. Oh, udah ada RS, teman-teman sekalian. Karena gua tipe-tipe mobil itu kurang paham apa aja nih yang terakhir yang udah facelift atau apa. Taunya Jazz aja. Bener kan? Betul. Apa aja nih Om guna yang udah dimodif dalam mobil ini nih Om? Enggak banyak sih ya, cuman pelek aja nih. Pelek pakai HSR Slicky ring 15. HSR Slicky ring 15. PCD-nya ini kayaknya 100 berapa Om? 400 ya? 400 nih. Dengan bannya 185. 185. 55 ring 15 nih. Ban Forseum. Wah. Keganteng warna hitam. Kenapa sih Om milih pelek ini Om? Pengennya sih yang agak gelap ya, supaya. Agak gelap ya, warnanya biar sangar-sangar ya, gitu Om ya. Betul. Nah, tergantung lagi modif tadi, tergantung teman-teman sekalian. Kayak Omnya nih, dia mau sangar, tampilannya sangar karena mobilnya warnanya grey, pilihnya warna hitam. Tapi bautnya kita pakai kondom. Wah, pakai cover Om ya. Cover, ya. Di-coverin warna merah nih. Jarang-jarang gue lihat di-coverin warna merah. Biasanya ya warna krom, ya, hitam, biru yang udah stainless gitu. Ini warnanya di-cover warna merah nih, biar hidup Om ya. Ya, biar enggak mati-mati amat nih. Gue lihat itu udah ganti ini Om. Ya, sekalian. Cover pakai cover Om ya? Ya, Brembo. Sekalian sih di HSR belinya. Wah. Ini berarti pakai covernya HSR punya nih. Jadi teman-teman sekalian, kalau pingin pasang cover, boleh langsung nih datengin toko-toko HSR terdekat, beli covernya, cover cakramnya HSR. Ya. Apalagi nih Om, dari sektor kaki-kaki udah. Ya. Nah, loring kit Om, per ini gue liat agak rendah nih. Ya, pakai punya HSR juga. Oh, loring kitnya HSR punya. HSR. Makanya agak rendah, mantep nih. Ya, gimana nih Om? Bungkusnya di belakang. Bungkusnya ada? Ada. Baru pasang kapan Om? Dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu, nih. Baru sempat di Spuring. Teman-teman, baru ganti nih si Om nih, loring kitnya HSR. Berantakan ya. Nggak apa-apa, ngambil harian sih Om. Iya. Omnya bawa jalan kan wajar. Waduh. Nah, pakai udah pakai sound Om ya? Ya. Sound system udah. Pakai subwoofer. Ya. Wah, cakep sih dalamnya sini Om. Knalpot udah racing nih Om. Racing ya. Knalpot standard, udah racing. Standard racing lah. Wah, lampunya modifnya cakep aja. Juga nih. Apa Om? Biar ada larinya aja. Biar ada larinya. Larinya dan suaranya. Iya kan. Cakep juga tuh lampunya udah ganti putih Om ya, LED ya. Iya, ganti. Aslinya kan kuning. Aslinya kuning. Biar lebih kalau malam mewah.
Kalau malam lebih mewah. Harinya gampang. Gampang, nggak ribet. Kalau ini bawaan Om ya? Bawaan lampu semua, nggak ada yang diganti. Nggak ada bawaan ganti ya? Masih ori semua. Masih ori semua. Nambah spoiler aja. Spoiler? Oh, set. Oh, spoiler udah ganti. Kalau bawaannya gimana sih bentuknya Om? Nggak ada. Oh, dia polosan ya? Polosan. Oh, ini tambahan berarti tambahan si Om. Waduh, ganteng juga nih. EDSI. EDSI ini 8 busi ya Om ya? 8. 8 busi, karena dia setiap berhenti itu pakai yang depan apa belakang gitu? Iya. Kalau dia berhenti belakang, dia 8 busi. Ganti. Jadi kalau ganti 8 busi-businya nih. Kalau diganti, biasanya 4-4 aja nih EDSI ini. Irit Om? Ya, standar pemakaian. Standar pemakaian ya. Dalam kota. Nah, si Om ini juga customer-nya dari Theme Attack-nya. Ya. Semua dia Theme Attack Om ya? Iya. Dari velg. Velg. Sama Lauren Kit, kaliper cakram. Cakram. Wah, semua di sini nih belanja nih, si Om nih. Modif simple lah ya. Modif simple Om ya. Sesuai kantong. Sesuai kantong. Gimana sih Om, menurut Om pelayanan dari ASR? Baik ya, cukup baik dilayaninnya. Jadi saya juga pilih-pilih ini kan emang tergantung rekomend dari dia juga. Oh. Ada pilihan dari dia juga. Dia ngasih beberapa pilihan. Salah satunya saya tertarik sama yang saya pakai ini peleknya. Iya. Nah, Om sendiri kemarin sempat fitting nggak? Beberapa velg? Nggak. Langsung ke ini? Langsung saya tertuju sama itu. Wedeh, berarti Om ini langsung sur, langsung pakai, langsung bayar, ya kan? Karena di sini juga menyediakan Om. Jadi kalau Om pingin ganti velg nih dari ASR, Om fitting dulu di mana? Misalkan ini belum cocok, itu belum cocok, sampai jadi. Iya. Gratis, ya kan? Udah beli velg ASR, balancingnya. Nitrogen itu gratis. Semua. Gratis tuh. Gratis. Nah, gue mau nanya nih Om, kesan-pesan Om untuk kedepannya apa nih ASR nih Om? Ya, untuk tipe-tipenya lebih modif lagi ya. Lebih banyak inovatif-inovatif lagi Om ya dalam ASR tadi ASR Om ya. Terbarunya. Yang terbarunya ya, velg-velg terbarunya Om ya. Karena kan kalau kayak gitu kan musiman ya Bang ya. Benar. Selera juga kan. Selera juga kembali lagi modif selera. Mungkin kita 6 bulan ke depan, bosen nih. Bosen. Ganti lagi. Benar-benar. Nah, itu aja sekian dari gua. Si Om udah gua tanya-tanya nih. Om, terima kasih banyak Om ya. Sama-sama. Aduh, sukses. Pokoknya mobilnya ganteng. Kalau bosan datengin aja Om ASR lagi ya kan. Siap, oke guys, gitu aja video dari gua. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Ingat velg, ingat ASRW ya.